Lama tu? Alah, biasalah peminat-minat abang. Kenapa cemburu ke? Oh, boleh tarik muka nampak tu. Jangan sedih-sedih, jangan mengajuk-mengajuk. Ni, abang nak belanja awak makan burger bakar. Ah, toke baru, toke abang bocil muka tu. Sedap. Abang makan apa bulan puasa ni, bang? Puasa? Dah puasa? Eh, Aida. Buat apa kat sini? Lelaki ni? Siapa lelaki ni? Amboi, amboi. Kau datang tempat aku, kau tanya aku siapa? Ni siapa? Eh, ha? Dah. Jom. Jom. Apa? Jom. Kau datang tempat aku, kau nak rampas daripada aku. Kau siapa? Kau ingat muka kau macam predator, aku takut. Kau jangan masuk campur. Urusan aku dengan dia. Dia aku punya. Dia aku punya. Aku yang bawa dia keluar. Aku! Lepaskan! Apa? Gila ke kau? Menda lah kau ni. Mimpi rupanya. Yang kau buat apa dalam bilik aku ni? Kau nak try aku eh? Tak ada maknanya aku nak try kau. Aku nak kejut kau bangun tidur. Tiga hari tau. Tiga hari kau mimpi pukul aku. Kau tak puas tinggal aku ke? Tak puas tidur kita luar, kita fight. Tak gentle lah gaduh dalam bilik. Dah, bangun. Pergi kerja. Sabarlah dulu bagi aku rehat jauh jalan tu. Alah, cepat. Aku nak tahu dapat ke tidak. Aku bawa ni. Magic. Nah. Ni confirm eh? Betul lah. Jadi kalau betul confirm, terima kasih. Aku dah agak kau mesti boleh dapat. Tak apa. Fendi kot, kan? Cun juga dia. Kalau siapa? Dia lah. Itu kalau aku ayat dapat tu tahu. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Ha? Kau nak tolong aku? Lepas tu kau cakap kau nak rampas daripada aku. Kau tu dah ada makwa tau. Aku ni seorang pun tak ada. Ha? Kesian kat aku. Jangan salah kawan. Alah, berkira. Aida Arifin, betul ke? Yalah, betul lah. Aku try, Ed. Ha, ada lah. Ada. Ed lah. Jap. Dah. Jangan macam tu, tak elok. Ha, sayang jangan tuduh-tuduh abang macam tu. Ha, abang ni orang yang baik. Tak ada orang lain. Ya, sumpah. Ha, nampak kita tak main sumpah kan? Ha. Ya. Abang sayang tak sayang seorang je, tak ada orang lain dah. Ha. Tak baik tuduh-tuduh tau. Abang ni lelaki yang setia, limited edition. Sayang bertuah dapat abang. Ha. Yang mak abang telefon lah. Nanti abang kau balik boleh? Okey, bye. Hello, Yayang. Kenapa lambat kat telefon? Abang nak ambil air tadi. Cuci bilik air. Ni lah marah. Yang,
Nanti abang kau balik, nenek abang telefon lah. Ada benda nak cakap tu. Eh? Okey, bye. Mama. Hello, Mama. Ah, Papa kat rumah. Bosanlah, Mak. Nak keluar? Bila? Kejap lagi. Boleh? Kejap lagi Papa ambil Mama kat rumah, ya? Mama, Mama. Bye. Ya betul dia orang ni. Kalau kena serentak, lari joget aku. Ya, hari yang bertunggu, tak peluh-peluh lagi. Stres betul aku. Apa kau ni? Apa hal? Si Aida ni lah. Aku dah add dia 3 hari lepas, tak peluh-peluh sampai hari ni. Apa nak distreskan? Dah tentu-tentulah dia tak nak kawan dengan kau. Apalah kau ni. Lainlah macam aku ni. Mana kau tahu, ha? Dah aku kenal dia, takkan dah dia tak nak berkawan dengan aku. Eh, kawan. Engkau kenal dia, dia tak kenal engkau. Lainlah macam aku, semua wanita kenal. Ujang ke hati wanita? Dia dah balas. Dia dah approve. Alah. Okeylah tu. Kenallah dengan dia. Allahuakbar. Aku ni dah lambat. Alah. Eh, kau tolong tengok telefon aku. Ini yang aku bawa. Aku nak tolong bawa waktu tau. Kacau lah kau ni. Setahun sudah aku menanti dirimu. Akhirnya kau jadi milikku. Oi, macam lagu. Sorry, Kak Syah. Sorry, eh. Saya tak sengaja. Tumpang lalu, ya. Tak sengaja, konon. Mata tu dah tak ke mana. Tempat lain kau boleh jalan. Hai. Ha, nak apa ni? Tak nak apa-apa. Boleh tak buatkan air untuk saya? Buatlah sendiri. Ha, tepi sikit. Nak lalu. Lagak. Dia suruh pujangga wanita ni tepi sikit. Dia belum kenal aku siapa tau. Dahlah, kau ni membising. Jom. Tutup pintu. Yelah, tahulah. Mal. Kau betul ke tak nak ikut aku? Gimana? Biasalah, goyang-goyang. Situ ramai awet, Mal. Mana tahu lekat dengan kau seorang. Ni, kau tak payahlah tunggu si Aida tu. Dia bukan suka kat kau pun. Alah aku. Dia pun aku nak balik rumah, rumah barang. Besok aku nak balik kampung, mak aku suruh. Apa hal? Mak aku sakit ke? Tak adalah, sahaja suruh balik. Mana ikut aku tak? Malah. Mak kau yang telefon, bukan mak aku. Kalau mak aku telefon, aku baliklah. Ibu aku busy lah, sibuk. Busy konon. Busy apa? Enjoy. Jangan sibuk hal orang. Eh, kau kejap lagi kalau nak pergi makan tengah hari, beritahu aku. Kenapa? Macam biasalah kau payung. Hai, hutang aku tak bayar, makan aku nak bayar. Alah, kau ni makan pun bergira. Dah pergi kerja ke lah. Hutang bayar. Tengok, tutup bukan hentak. Dah terbuka balik dah. Hei, Mandi. Apa?
aku ni peliklah tengok kau. Nak kata segak kau dengan aku, bagai langit dengan bumi tau. Jauh kau dengan aku ni. Nak kata berduit? Ha. Duit aku sampai hari ni tak bayar. Hujung bulan cari aku, hujung bulan cari aku. Kenapa perempuan semua suka dengan kau? Ha? Aku peliklah. Pakai saka ke? Apa kau ni tak baik tuduh orang? Memfitnah. Aku mana pakai saka? Minyak wangi je aku pakai. Itu pun minyak wangi kau. Kau tengok. Dahlah pakai duit aku. Ha? Minyak wangi aku pun kau sebat. Yang aku pelik, aku pun pakai minyak wangi yang sama. Tapi kenapa perempuan tak pergi kat aku, pergi kat kau? Kau terangkan kat aku sekarang, bagi aku faham. Ni, kalau aku cerita kau jangan marah. Tidak, cerita. Jangan terkejut. Tidak, cerita. Perempuan ni dia suka lelaki-lelaki yang macam aku ni, istimewa. Aku tahu kau kacak, kau segak, angkat gas pun sebelah tangan je. Tapi tak, perempuan nak macam aku juga. Maksud kau istimewa macam mana ni? Comel. Apa, Mel? Comel. Tengok. Tu sebab aku tak nak cerita. Kau mesti terkejut punya. Bukan terkejut pasal kau. Hilda. Dah kenapa? Macam nampak hantu. Oh, aku tak boleh nampak dia cemas macam tu. Peluh mana datang tak tahu tu. Oh. Kau boleh tolong aku tak? Tolong apa? Kau tolong pas nombor telefon aku kat dia. Malanglah, pergi lah. Aku nak makan. Eh. Hey. Gentle lah sikit. Pergi. Apalah kau ni? Cuba jadi jantan sikit. Tunjuk sikit jantan kau tu. Kalau aku yang pergi, kau pun dapat dah tu. Tahu? Tapi aku nak cakap apa ni? Apa payah sangat? Cakap dia I love you. Kalau aku dapat, kau nak bagi apa? Sebulan aku belanja makan. Betul? Yalah. Okey, aku pergi. Laki pilihan aku mesti ada 4K. 4K. Okey. Kaca, kereta, kaya dan keimanan. Itu aja. Yang lain tak. Eh, dah sampai pun. Ada, kau nak makan apa? Eh, awak. Bukan. Nak pergi tandas. Sana. Tempat lalu di sini. Eh. Nak pergi mana pula dia ni? Orang baru nak order. Pasal benda ni mak suruh aku mak balik, mak. Ha? Mak tahu tak, dah lah nak cuti susah. Ni dah rugi dah cuti ni, tahu tak? Amboi. Sajak ni muka kamu. Pikirkan dia punya cuti dia kan. Akmal, kalau mak tak buat macam ni, kamu tak balik tau tengok mak. Nak harapkan kamu. Setahun sekali lah. Itu pun time raya. Mak kan tahu aku masih buruk kat KL tu. Ha? Kerja sebagai perunding kewangan ni, mak. Dia perlu fokus, perlu komitmen 100%, mak tahu tak? Tambah pula ni, produk terbaru nak keluar ni. Apa tu, anti penuaan, mak. Busy. Eloklah tu, anti penuaan. Mak bolehlah jadi model saya dekat kamu tu, tak? Nak cakap tak sedar diri, mak sendiri. Kalau mak jadi model, saya kena berhenti kerja, mak tahu tak? Dahlah, Akmal. Kamu jangan nak berdakwi-dakwi lagi dah. Kau kalau mak cakap itu, kamu cakap ini, kan? Dah mak tak kira. Kamu kena setuju juga dengan permintaan mak. Tak payahlah, mak. Tak payahlah tekan-tekan saya macam ni. Ya, paksa-paksa macam ni. Tak naklah, mak. Saya belum sedialah. Nak tunggu kamu sedia bila, Mal? Akmal, kamu tu usia dah meningkat. Dah tua. Dah lanjut. Mak suruh kahwin pun penakutlah budak ni. Mak sedap cakap orang penakut ni. Bukan cerita takut tak takut, mak. Ha? Mak kalau nak cucu sekarang, orang boleh bagi, mak. Masalahnya calon tu tak sampai lagi. Tak jumpa calon isteri. Mana macam mana nak kahwin? Akmal, kamu tu duduk Kuala Lumpur tau. Kuala Lumpur tu macam-macam perempuan ada. Semuanya cantik-cantik. Takkan satu pun tak ada yang melekat, Mak? Mana Mak tahu, ha? Kat KL tu, Mak, memang macam-macam perempuan ada. Tapi kalau dapat perempuan muka cantik, suara ber... nak? Mak rasalah, Mak. Kamu ni memilih sangat tak? Ah, macam ni lah. Kalau susah sangat, Mak pinangkan dia si Haliza tu. Anak Pak Nawawi tu untuk kamu. Senang cerita, Mak. Nak? Ikut tekak sendiri, Mak ni. Tak nak lah, Mak, Haliza tu. Dah lah sombong. Hidung tinggi, telinga capang. Kami tak sekupu tau. Tak nak. Sambung.
rupu bagai. Memanglah. Ha, kalau dah ada sangatlah siapa? Cakap dengan mak ni. Mak boleh adjustkan untuk kamu. Wah, Mul. Mak ni tak sabar-sabar nampak ni. Mak nak laki ke nak menantu? Macam ni, Mak. Mak bagi aku masa setahun. Dalam setahun, aku akan cari calon menantu untuk Mak. Kalau tak dapat juga, Mak kahwinkan je lah aku dengan siapa. Aku masih setuju. Tak ada. Mak tak setuju. Setahun tu lama. Mak bagi Akmal sampai hari raya ni. Kalau tak ada juga, Mak yang carikan calon untuk Akmal. Faham? Aduh, raya ni pendek sangat lah, Mak. Kalau pendek sangat, takut dapat janda. Mak tahu tak? Mak? Mak? Ha, cakap janda je merajuk. Tak, kalau janda, janda je lah, Mak. Ketawa. Ha? Ketawalah, ketawa. Ketawa. Dah kena batal hidup sendiri baru kau tahu. Ha? Kerja nak gelakkan orang je. Alah, relaklah. Itu pun nak marah. Peliklah mak kau ni. Macam mana dia boleh terfikir nak jodohkan kau dengan si Aliza tu? Itulah. Aku pun tak boleh masuk di akal ni lah. Tapi itu semua tak penting. Yang penting sekarang aku kena bawa balik menantu untuk jumpa mak aku raya nanti. Kau kena tolong aku. Aku lagi. Tolonglah. Aku tak ada kawan lain kat sini. Kau je yang aku ada. Takkan tu nak pergi ke? Yelah, yelah. Ni kau nak suruh aku tolong apa ni? Aida. Aida? Eh, sudahlah. Carilah orang lain. Tak ada nama lain ke selain daripada nama dia? Dia tu high taste, kau tahu tak? High taste. Cita rasa tinggi. Aku tak kira. Aku nak dia je. Ha? Aku tak ada perempuan lain. Kalau aku tak dapat dia, aku sanggup jadi bujang telajak. Aku tak nak kahwin sampai tua. Oh, oh, oh. Ni kau nak kena gelak sekali lagi ke apa? Ganti kau. Hai, tinggi betul cita rasa kau ni. Tinggi tu dah memang tinggi. Tapi kau kena tahu, aku pertama kali aku tengok dia, aku dah jatuh cinta dengan dia. Aku tak nak orang lain dah. Aku nak dia je. Aku nak dia je. Ah, bagus, bagus, bagus. Aku memang suka semangat kau ni. Ha. Tapi satu je lah. Sebelum tu kau kena buat latihan dulu. Latihan? Yalah. Saya Akmal. Apa eh? Kau kata kalau aku tegur dia, dia orang balas. Dia orang belah macam tu, macam tak nampak aku je. Ha? Kau nampak aku tak? Nampak. Peliklah aku. Pipi ada. Mata ada. Hidung ada. Eh, sudahlah. Hai. Aku rasa kan, aku tak cukup kacak lah. Bodoh. Kau cakap baik-baik sikit. Ha? Pecah busung kau ni, Kang. Busung jangan bawa main. Eh, kau ni. Tak apalah macam inilah. Kalau berdua tak boleh jalan juga, kita cek yang seorang. Mana tahu boleh dapat. Jom. Kau pergi dekat dia, kau cakap kat dia, kau nak berkenalan dengan dia. Kalau dapat, ujian lulus. Dapat tak dapat tu nombor dua. Aku nak tanya, takkan aku nak pergi seorang? Kau tak boleh teman aku? Eh, kau ni banyak songilah. Takkan berkenalan sampai 2, 3, 4 orang? Apalah kau ni? Nih, surat aku dah tulis kat dalam ni, Warta Bujangga. Kau pergi cakap kat dia, yang kau nak berkenalan dengan dia, kau baca surat ni. Confirm dapat. Warta Pujangga ni, aku nak bacakan pada siapa? Pandai, oi. Ha? Tu, yang baju merah kat dinding tu. Baca kat dinding? Baca kat dinding orang gila. Baca kat perempuan kat dinding tu. Oh, yang merah belang tu, eh? Ha. Okey, aku pergi, eh? Tunggu. Cepat. Pujangga. Hai, nak pergi ke menyusahkan orang? Thank you.
kehadiranmu amat kunantikan. Penantian bukan penyiksaan. Kau seperti suci dalam hidupku. Akan kujaga sehingga hayat. Boleh saya temankan awak? Anak Mak Jah. Anak siapa? Fadil! Kenapa? Kau tipu aku. Ha? Kau kata awet cantik. Mak orang kau tahu tak? Mak orang? Aku nampak anak orang tadi. Aku ni belum merabun. Belum buta. Kau tahu tak? Ni celik. Boleh tengok. Kedai ni ada saka. Kedai orang. Tak apa, Man. Tak apa. Itu semua kau anggap sebagai satu cabaran. Yang penting keberanian tu ada, Man. Tahu. Tapi kau bagus. Kau ada peningkatan sikit. Bagus. Banyaklah kau punya peningkatan. Lain kali kau cakap biar terang. Biru muka aku tadi, tahu tak? Entah mak siapa aku ngurat, entah. Soal mak siapa tu jangan dipertikaikan, Man. Yang kau kena hadapi itu semua adalah cabaran. Kau suka makan udang? Cara apa lagi kau ada? Kau suka makan udang tak? Udang? Suka? Kat mana kita boleh dapatkan udang? Apa punya soalan? Pergi je lah pasar beli udang. Apa masalahnya? Itulah kau. Kau suka ambil benda yang mudah. Apa kata kalau kau pergi memancing udang? Senang tak dapat? Susah. Macam itulah kita lelaki nak memikat hati wanita. Kau dah faham? Kau ada cara lain? Kau cakap apa ni? Ini Fendi. Fendi pujangga wanita. Dalam kepala otak aku ni ada 1001 cerita memikat perempuan tu. Betul dalam kepala? Iyalah. Kenapa perut? Sumpah? Kau perut jangan main. Ini kau dah lepas ke sana, kau lepas keluar tau. Yalah. Aku tanya ada cara lain tak? Tahu kau takut. Kalau macam tu, besok kita try. Kalau dia keluar kejap lagi, aku pergi terkam dia, aku peluk dia, kau pura-pura pergi selamatkan dia. Aku ingat, ialah kau lah, takkan aku pula. Okay. Kau jangan pukul kuat-kuat. Pukul kuat-kuat, mati kau balik aku kerjakan. Okey, aku faham. Tunggulah. Dah keluar. Okey, lepas tu. Astagfirullahaladzim. Weh, yang kau pakai macam ni kenapa? Nak merompak ke apa? Nak macam ninja turtle aku tengok. Ini bukan ninja, ini teknik penyamaran. Kalau dikenal aku, matilah aku. Kalau dia pun nak menyamar, biar betul-betul. Kalau ini yang kata dia, aku pun boleh kenal kau. Tengok badan datang kau. Okey, aku buat jadi kenal tak? Alah. Dah, sebelum dia hilang, baik kau pergi. Aku pergi. Lain kali jangan beli kereta sport. Susah nak keluar. Goblin pula kau. Dah bunyi exhaust aku tu. Kau siapa? Jangan tanya. Kau nak apa daripada aku? Nak kau lah. Mari. Lama dah aku geram tengok kau ni. 10 minit. Kau nak sangat kat tersebut. Itulah orang menyamarlah jadi Iron Man ke Captain America ke. Kau menyamar Ninja Turtle. Padan muka inilah akibatnya. Pergilah kau, Tok Guru konon. Cara itu, cara ini. Buat malu kalau aku dah lari dah. Hilangkan diri dah. Kau cakap apa ni, Mal? Apalah kau ni?
Itulah orang kata belajar daripada kesilapan. Kalau asyik belajar dari kesilapan, bila nak betul? Ha, beradik? Tadi tu aku saja je. Ha, yalah. Saja, konon. Ni, aku nak beritahu kau. Kau tahu tak dia tu siapa? Ha? Dia tu black belt color hijau. Ha, kau silap orang dia. Kali hijau. Tak apalah, aku ada cara lain. Aku buat dua. Ada lagi 999 cara lagi aku belum guna. Aku tulis dalam buku. Tadi tak sempat nak baca. Tak payahlah ni. Ha? Elok-elok kalau pakai cara kau ni kau seorang kena dengan kau aku terbabit. Baik tak payah. Aku ada cara aku sendiri nak pick up si Aida tu. Kalau kau guna cara kau daripada mula tadi, kan senang. Apa dia? Aku akan gunakan cara romantik yang diinginkan setiap wanita di dalam novel. Setiap wanita inginkan lelaki yang berkarisma. Berimajinasikan lelaki yang baik bak malaikat. Aku tahu aku tak ada. Tapi aku yakin apabila aku berdiri di depan Aida, dia akan mengagumi aku dan membayangkan aku lelaki seperti di dalam khayalannya. Eh. Bukan berhayalan, kau tu yang berhayal. Kau ni apa aku cakap semua salah? Aku tambah ke? Ya. Yang pertama, Kaca. Yang kedua, Kereta. Yang ketiga, beli bunga dululah. Baru nampak romantik sikit. Yang keempat, keimanan. Baru lengkap semuanya, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa pernah tengok awaklah? Awak? Saya Akmal. Kau Facebook awak. Oh, Akmal. Saya ingat. Yeah. Awak yang dekat restoran hari itu kan? Exactly. Nah, ini untuk awak. Untuk saya? Ya. Yeah. Satu je? Satu je lah. Sejambak mahal. Satu. Yang? Hai sayang. Awak ni kenalkan Akmal, kawan Facebook saya. Kawan Facebook. Sebaik kawan. Sebab tu berbunga tu ingat boyfriend lah tadi. Tak adalah. Ni Johan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Johan, bakal tunang Aida. Dia bakal tunang saya dan insya-Allah kita akan kahwin lepas raya ya sayangnya. Tunang lepas raya. Insya-Allah, insya-Allah. Cuma nak tanya. Awak berdua tak ada masukkan yang dalam Facebook. Alah. Tak. Kan lagi tu orang nak tulis dekat wall tu. Faham-faham sendiri ajalah. Iyalah. Ya, saya. Nanti datang eh. Nanti saya akan post dekat saya punya wall. Kalau awak baca awak datang, kalau awak tak baca terpulang orang. Pandailah eh. Insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Dah beres. Dah, jom. Tunggu bas ya? Tak adalah, tunggu. Nak pukul orang.
Dah sibuk hal orang kenapa? Tanya sikit boleh? Sikit je. Jangan lebih. Dari raut wajah, memang penuh masalah. Kusut. Apa masalah? Cuba cerita-cerita. Kamu betul mau? Mestilah betul sebab tu saya jumpa awak. Ada caranya. Apa? Kamu pasti dapatkan tali kayu kapan bawa datang pada awak. Tali kain kapan? Saya pergi beli, Wak. Nanti. Pergi mana? Kain kapan? Nak beli? Buat benda ni, Patut tak? Aduh. Mana nak cari mayat lelaki kacak bunuh diri, Takkan nak tunggu kat hospital pula? Kau kata aku gila. Aduh, kusut aku. Aku semangat. Kau lain kali masuk bilik aku bagi salam, kau tahu tak? Aku kan orang hantar panda tadi tu. Takkan panda main rumah. Kau buat apa dalam bilik aku? Tak adalah. Aku kesian tengok kau. Kau tu daripada tadi lagi. Patut tak patut. Macam orang gila tau. Sudahlah, benda-benda yang lepas tu jangan dikenal. Tak usah dia dah. Biar masuk bilik tidur. Apa masuk tidur? Ni bilik aku. Kau masuk tidur. Lah, ni bilik kau. Aku salah GPS ni. Mal. Benda? Mesti kau gigit akulah. Korak kau lah. Kau seorang je dia gigit, orang lain tak kena gigit pun. Ya ke? Cegerang tu simpan. Ui. Ada sepik dalam gua lah. Pintu mana, Mal? Wishida, kau dah baca surat khabar hari ni? Belum. Kenapa? Ada hot gossip ke you all? Halah, ada berita hangat ni. Cuba tengok ni. Seorang model lelaki ditemui mati di rumahnya dipercayai membunuh diri. Ya ke? Seram. Bukan ni model terkenal tu ke? Lah. Inilah model lelaki tu. Handsome. Tapi sayang. Mati bunuh diri. Pandailah kau. Jom lah, kita sama buat kerja. Okeylah. Assalamualaikum, yang dikubur. Segam sejuk kat sini. Inilah kot kubur baru ni. Pula. Mana satu pula ni, dua pula ni. Mak ada pesan, kalau keliru, ikut angin.
Kalau ikut inci belah sini. Inilah kot. Hai. Siapa yang ngetuk pintu rumah pagi-pagi buta? Roboh pintu aku. Wah, siapa? Setan! Wah, setan! Keluar kau! Kau dari sini, setan! Wah! Saya lah, Wah. Wah tak kenal saya ke? Kemal! Kenapa kamu pagi-pagi buta? Wah, ayo, Wah. Udah dapet. Iya, Wak. Ayo kita mulain. Boleh, Wak. Ya, Wak. Kemari. Saya datang, Wak. Udah sedia? Dah, Wak. Wak. Saya macam nak terbakar saya tengok, Wak. Wak semua nyamuk ke, Wak? Kadang-kadang, Wak bakar rumah. Oh. Apa lagi tunggu? Apa? Baring! Mari. Wak nak terasa saya, Wak. Mari, Wak. Merti papa ke Salmar Bu Najir. Kucing pusing. Wak. Saya bukan nak berkatan, Wak. Nak pakai susuk, Wak. Ini bikin lubang. Lubang? Ya. Wak. Wak. Ya. Kenapa letak, Wak? Hah? Kenapa letak? Tidak payah pakai. Mukanya udah banyak lubang. Oh. Ini waktu sih melari. Takut waktu ngecat marmu. Cita mari-mari. Mari-mari. Kerkesele, kerkesele. Wah. Ini takut. Limau ini untuk apa pula, Wak? Ini. Uang bau. Tak. Tidak kasih. Tak ikut. Elok limau ini ditelan, Wak. Mulut Wak bau, Wak. Aduh. Capi dimain-main. Udah sedia? Ya, ya, Wak. Udah sedia, kita mulaiin. Sosok yang berdama. Ya. Kemari, kamu. Sedia? Mimpi ke? Sama je. Boleh? Kacaknya dia. Kalau aku dapat dia. Aku rasa dia mesti pilih aku. Tak mungkin. Aku yang paling cantik. Mesti pilih aku.
Selamat pagi, Akmal. Selamat pagi. Wow. Wow. Nampak lainlah hari ini. Eh? Mengancam. Mengancam? Awak nak air? Boleh saya buatkan? Kalau tak misahkan boleh juga. Okay. Terima kasih. Sama. Hai. Wow. Wow, kata kau. Wow. Wow. Semangat. Semalam kau pergi mana? Kau ni apa hal? Masuk bilik orang, ketuk dulu bagi salam. Assalamualaikum. Salam. Semalam kau pergi mana? Semalam. Ha, apa? Kereta tu bukan main kotor lagi berlumpur. Kau masuk kebun mana? Ha? Tak ada pergi manalah. Aku semalam pergi mancing dengan adik-adik. Nak pergi tempat mancing tu susah. Ada lopak, ada lecak. Kotorlah kereta aku. Apa masalah kau? Memancing? Bila masa yang kau pergi mancing? Kau tak pernah pergi mancing? Sibuklah kau. Nah, ni untuk kau. Terima kasih. Sama. Dia je. Saya pergi mana? Awak buatlah sendiri. Dia suruh aku buat sendiri. Dia suruh pujangga wanita ni buat sendiri. Betul. Kau tak bebel kat sini dah. Keluar sekarang. Pergi buat kerja kau. Keluar aku tengok kau kat sini. Pelik. Pelik aku. Keluar. Pelik. Kenapa dia buat? Selalu dia tak buat. Hari ini, Pak Ustaz. Apa masalah kau? Diamlah kau. Perut ke kantong. Lepas ni kita pergi makan. Okey. Lepas pergi makan, kita pergi tengok wayang. Okey. Lepas kita pergi tengok wayang, kita pergi shopping. Okey, boleh jap. Amboi happy-nya. Dah dah gaji ya? Dah. Kenapa? Hutang aku mana? Hutang aku nak bayar hutang. Pilah hutang kau. Inilah manusia. Ha? Nak hutang bukan main pandai. Manis janji kau. Nak bayar, kau tanya mana? Pilah aku hutang kau. Jangan main-main. Aku nak pakai duit ni. Tahu malu, tahu malu. Aku nak pakai duit. Kau pakai duit ni. Siapa ni? Komplain. Nak bohong aku. Tak nak ikutlah. Hei! Tadi bukan main lagi nak ikut. Selama ni saya baru sudah diri. Rupanya masih lagi ada yang handsome daripada awak tu. Selamat tinggal. Lelaki handsome? Kita cukup handsome ke? Semalam pakai bedak putih tau. Jalak lenteng. Atu. Kekak. 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 Wak. Wak dah gila ke? Wak buat apa tu? Bagi burung makan lah. Bagi burung makan apa? Burung pun tak ada. Burung orang yang ditanya. Yelah, saya tanya sebab Wak bagi makan siapa. Burungnya tak ada. Bagi makan dulu, burung datang ke dia. Itu namanya taktikal. Yang kau ni kusut-kusut, kenapa? Tak apa, Wak. Cuma saya nak beritahu Wak ni. Sebelum ni, anak dara yang datang kerja saya tahu, Wak. Sekarang ni yang kata anak dara. Yang tua, yang muda, mak janda, nenek orang. Ni paling teruk, Wak. Pak Gad kat depan supermarket nak try saya tadi, Wak. Pak Gad try kau? Itu namanya mujarab. Bukan jalang-jalang. Tapi aku boleh. Nak tampan, udah diberi tampan. Nak apa lagi? Nak mawa, udah rame yang kejar. Tapi manusia memang tak pernah puas. Itulah manusia. Bukan tak puas, Wak. Puas dah. Saya puas hati sangat dengan treatment yang Wak bagi ni. Cuma saya tak tahu macam mana nak mengawalnya, Wak. Nak kontrol benda tu. Bisa aja itu.
itu. Kamu dengar ya? Hidup ini umpama roda. Gila tuh. Dia berpusing harus kita kawalkan. Iya. Begitu juga dengan apa yang Wak buat pada kau. Ada pantang larangnya. Ya bukan suka-suka. Ada pantang larangnya. Yang pertama kamu harus ingat. Ya apa dia? Jangan makan daging. Daging tak boleh ya, Pak? Tidak boleh. Yang kedua. Jangan sesekali lupa. Seminggu sekali harus dicuci mukanya dengan tanah. Eh, buat pilih saya ya? Tidak. Memang gitu manusia resamnya dengan tanah, gitu. Yang paling penting. Apa, Pak? Yang paling selalu orang lupa. Jangan sesekali keluar rumah menggunakan kaki ayam. Kenapa tak lebih kaki ayam? Ayam tak guna kaki apa? Wah, ni pasalah yang bukan-bukan lah. Dikit-dikit. Dah, jom ya? Jom. Nak ke mana? Kita pergi... kita pergi makan dulu lah. Boleh? Sana, sana boleh. Ha. Ha, boleh kita pergi? Boleh. Eh, nak buat lagi ni. Sayang? Jomlah. Sayang, jomlah. Awak tunggu sini, nanti saya datang. Mana pun ni? Awak tunggu sini. Eh, dah. Mana pula tu? Eh, hai. Hai, hai. Oh, okey. Aku cik. Dia nak sini, cik. Oh, okey. Okay. Nak sini, cik. Nak pergi mana? Cik dah lagi. Oh, ya, ya lah. Alright. Okey, okey. Okay, bye. Awak cakap dengan saya? Awaklah. Ada apa-apa boleh saya bantu? Saya nak tanya awak free tadi. Free eh? Sekarang nak masuk tandas pun dah bosan. Tapi saya free. Kenapa? Kalau awak free saya ingat tak? Saya nak ajak awak keluar makan ke, tengok wayang ke. Oh, keluar makan eh? Boleh. 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 So, shall we? Kau tahu sejak pertama bertemu, terbayang senyumin dari matamu. Kau berikan tatapan cinta untukku, jatuh cinta, ku jatuh cinta. Rindu terasa mengancam dadaku, saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu. Kasihku, ku cinta kau, ku cinta kau. Hanya kamu di hatiku. Takkan pernah kan terganti sampai kau jadi milikku. Thank you. Ah, dah sampai. Eh, makan lah. Cuba makan. Jom, makan sama-sama. Macam sedap. Kan? Menarik je. Ya Allah, sedap. Kena pula tengah lapar. Kan? Sedap gila. Sedap juga makanan kat sini. Apa nama mendaklah ni? Ini orang panggil spaghetti. Apa ti? Spaghetti. Oh, dengar lain tadi. Saya dulu masa kat kampung, biasa dah makan mendaklah ni.
Tapi kuah dia tak macam ni tau. Kuah kuah dia rasa macam ikan. Eh, hey, apa? Itu bukan spaghetti, itu laksa. Laksa memanglah rasa ikan sebab kuah dia tu orang buat daripada ikan. Ini tak, ini orang buat daripada tomato. Kalau nak sedap lagi, ni ha, taruh daging kisar. Sedap gila. Daging apa? Daging kisar. Yang kat dalam ni apa? Ni. Daging kisar lah tu. Wak. Wak ni gila ke, Wak? Apa? Udah Wak bilang jangan dilanggar pantang larangnya. Saya tak langgar lah pantang larang Wak. Saya kena sabotaj, Wak. Sabotaj tidak termasuk dalam pantang larang. Hah? Sabotaj apa? Ai, bongoknya orang tua ni. Sabotaj macam dengki, Wak. Ada orang dengki saya, Wak. Bilang dengki. Ini Wak dah siapkan airnya. Alkali punya air. Alkali? Kalau minum tak mati, Wak? Jangan diminum. Itu? Besok pagi-pagi disapu mukanya. Disiram. Dititipkan di muka, ya. Ini Wak dah jampi semua, Wak. Ada buah nih. Iya, iya, Wak. Ini kemenyan. Ini diesel. Ya. Kemensel nanti. Wak. Ya. Agak-agak Wak berapa lama saya kena berpantang macam ni, Wak? Ini kurang-kurang kalau tidak nih 90 hari tidak kurang tidak lebih. Kalau bentan 100 hari genep. 100, Wak? Kamu yang minta, kamu yang tanggung. Wak tak boleh bawa krompromon. Hah? Krompromon itu apa, Wak? Krompromon? Sebesar kongkol. Kompromi, Wak. Udah. Nih, dijagarin rumah aku. Eh, mau nak gimana? Aku nak pergi menyunatkan orang. Wih, ini macam pagang. Pintu kunci kalau mau keluar. Iya, Wak. Tah! Eh. Tah! Man, keluar, man. Pak, kau tengok kau dengan Aidan ni bukan main mesa lagi. Rupa dengan apa kau orang ada ni? Rapat berbenuh. Kau ingat muka kau macam nomad, kau boleh tanya aku? Ha? Kalau aku ada rapat dengan dia, apa masalah kau? Masalah aku kau tanya. Masalah aku. Dia tu bakal tunang aku. Mestilah aku tanya. Mal, tolong faham aku, Mal. Dia baru bakal je dia. Belum sah jadi isteri kau. Jangan aku nak rapat dengan dia, apa masalah kau? Kau ni memang lawyer buruklah. Kau tak kenal aku siapa kan? Kenal tak? Siapa kau? Sekali aku... Hey, aku ni budak ni. Betul lah. Aduh. Hei! Aduh. Eh, apa benda kau orang ni? Aduh. Dia tumbuk. Aduh. Tak kena lagi. Eh, awak buat apa dengan dia? Aduh. Masa awak ni? Kau aku tak buat apa-apa lagi. Aduh, ilaha illallah. Eh, Johan. Eh, awak nak tunjuk kuat dekat sini. Bagulah, aku tak buat apa lagi lah dengan kau. Kuat, saya tak buat apa-apa dah. Patah. 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 Eh, awak dengar sini, ya. Antara saya dengan awak hari ni, tak ada apa-apa tau. Kita putus. Dah. Aku kerjalah. Kau ni pulak tak kena time. Dah lah pulak. Akmal, bangunlah. Saya datang ni nak ambil hak saya. Dah menyamar jadi mak aku pula dah kau ni. Hei! Awak ni siapa? Hah? Macam mana awak boleh ada dalam bilik saya ni? Akmal, janganlah takut. Saya datang ni bukan nak takutkan awak. Saya tahu sekarang ni semua perempuan suka kat saya. Ha? Tak boleh tunggu esok ke? Ini kalau pejabat kamu nampak,
kahwin Free, tahu tak? Mana barang aku? Mana hak aku pulangkan? Barang apa kau ni? Tali tu mana? Tali tu. Tali? Kau nak tali? Kau tunggu kejap. Ni tali. Nah, ambil. Tak cukup, besok aku tambah baru. Aku nak kau pulangkan hak aku. Tali pengikat kain kapan aku. Kalau kau tak pulangkan dalam masa 24 jam, tahulah nasib kau. Tebas! Tebas! Tun, kau nak apa? Tebas! Mimpi rupanya. Aku semua nak. Macam real. Tatapan cinta untukku, jatuh cinta, ku jatuh cinta. Rindu terasa mengancam dadaku, saat kau selalu hadir di mimpiku. Hati jiwaku selalu memanggilmu, kasihku. Ku cinta kau, ku cinta kau, hanya kamu di hatiku. Lah, awak buat apa kat sini? Ha? Kalau you pun nak ambil hati mak saya, tak payahlah buat kerja-kerja ni. Ini saya nak tanya awak. Mak saya tanya apa kat awak tadi? Ha? Dia suka awak ke tidak? Tidak. Mak cakap awak kena pulangkan hak saya. Hak? Mana dia? Ha? Kau mungkin janji kan? Kau tunggulah akibat dia. Wah! Kenapa pula saya kemal tu? Mak tengok. Mak? Mak? Dah kenapa tu jerit-jerit ni? Dah dapat lipas, Mak. Lipas. Lipas? La ilaha illallah. Lipas je pun, Mak. Begini lipasnya, Mak. Ha, begitu lipasnya, Kangiza, kalau Mak pun takut. Dah ni, pergi kedai Pak Lan kamu tu. Pergi beli lauk sikit. Boleh Mak masak? Malam ni makan sini, ya? Makan ramai-ramai. Baiklah. Sekarang? Ya, ya. Ha. Lipas, Mak. Ha-ha. Lipas? Tak pernah-pernah ayat rumah aku ada lipas. Ada ke? Entah. Macam-macam saya kemal ni. Dah, dah, dah. Jom kita naik. Ha. This one coming straight from out of the dance hall. Awek mana tu lawa sok. Siapa yang tak nak tengok pun ni? Ah, lah, lawanya. Ui. Apa sweet? Kau ingat aku perempuan ke apa? Buta ke? Tombok ah. Pak Lan, bagi ikan setengah kilo, lepas tu ayam sebelah. Eh? Baik, baik. Hai, cantik. Hai, seorang je ke?
Bila kita orang teman. Teman apa? Kau ingat aku perempuan ke nak minta teman ni? Belah. Hey. Nanti, nantilah. Kau nak apa ni? Nak apa? Oi, lepas. Aduh, kasar juga boleh tahan sini. Nak apa ya? Ha? Nak apa? Awak diam je ni. Muka secantik awak ni, siapa-siapa yang tengok dekat sini pun akan geram, tahu tak? Ya Allah, cantik apanya? Kau orang dah buta ke apa? Aku ni lelaki jantan macam korang juga. Eh, janganlah buat kerja-kerja gila nak merogol lelaki pula ni, tak pernah dibuat orang. Dah. Tapi. Bunyi umpan ni. Hai. Balai. Hai! Kenapa kita korang kau? Aku lelaki lah! Aku tu lelaki! Aduh! Aku ni kodok kadar rogol! Hai! Ada! Oh, jangan lari, Badan! Siapa? Ha? Apa kena-mena kau dalam hidup aku? Kenapa kau ganggu aku? Kau pernah jadi makcik aku. Kau pernah jadi skandal arwah bapa aku. Dulu tak ada kena-mengena. Tapi lepas kau ambil barang aku, secara automatiknya kita ada kena-mengena. Eh, barang apa yang kau cakap ni? Mana dia tali kain kapan aku? Eh, macam mana kau boleh tahu pasal tali kain kapan? Ha? Kau suka dengan aku ke? Ya, aku tahulah dah aku punya. Orang macam kau ni memang tak pernah nak bersyukur. Buat kerja-kerja bodoh macam ni. Amboi, sedapnya kau sekolahkan aku. Ha? Katalah kalau aku tak nak pulang tali kain kapan tu. Apa akan jadi? Ha? Degil juga kau ni kan. Kau tak nampak ke perubahan-perubahan yang kau tengah alami sekarang ni? Ha? Eh, orang kat luar sana tu, dia orang tengok kau, dia nampak aku yang meletup ni. Bermulanya senja hinggalah keesokan harinya. Oh, patutlah tadi ada berada tidak terai aku. Nyaris aku kena tu. Rupanya dia nampak aku ni kau. Eh, aku tak percaya. Ya Allah, tak percaya pula. Tak apa. Kau tunggu hujung bulan ni. Hujung bulan kenapa pula? Kau akan rasa sakit yang orang macam kau ni tak pernah rasa. Lepas tu, perwatakan kau akan perlahan-lahan berubah menjadi seorang wanita. Dan kalau kau degil juga, kau akan kekal sebagai seorang wanita di atas dosa yang kau buat sendiri. Lepas tu pandai-pandailah kau tanggung semua benda ni. Dan apa? Ha? Dan apa? Yalah, kau carilah nama yang sesuai untuk kau, macam Siti Nur Akmal. Cantik apa? Woi! Woi, hantu! Aku tak boleh cakap dengan kau lagi. Lah. Tak buat apa, Mak. Mal tengah cakap dengan Fendi. Dah. Keluar ni. Makanan dah siap dah. Okey. Sekejap lagi, Mak, keluar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wa'ang. Assalamualaikum. Wa'ang. Wa'ang.
Pula orang tu. Wang! Ha. Wang! Kamu cari siapa ni? Aku semangat. Pakcik-pakcik tahu tak orang yang duduk kat rumah ni? Orang? Setahu pakcik, dah lama tak ada orang tinggal kat sini. Atau rumah dia pun dah meninggal setahun. Pula? Saya baru lepas jumpa orang kat sini, pakcik. Nama dia Wak Eng. Pakcik tak kenal? Wak Eng? Ha? Tak kenal, pakcik? Oh, kenapa pula ni? Tak ada apalah, pakcik. Saya sakit perutlah, pakcik. Saya gerak dululah, ya. Assalamualaikum. Salam. Tadi duduk elok-elok. Macam perut pula? Eh, perut saya bukan perut pakcik. Aduh. Ya, pakcik. Benda yang nak keluar ni. Kenapa tu? Kau! Apa yang kau dah buat pada aku? Ha? Apa pula aku buat? Kau dah lupa ke? Kau ni kalau ya pun kau marah kat aku pasal benda tu, takkan kau buat aku macam ni? Kita boleh bincang cara baik. Aku dah bagi tahu kau, kau ada masa 24 jam untuk pulangkan. Kau yang degil. Rasakanlah. Okey, okey, okey. Aku minta maaf dengan kau, ya. Kau tunggu kejap. Mana binatang? Ni, tali kain kapan kau kan? Aku pulang kat kau. Aku minta kau tolong hentikan semua ni. Tolong jangan ganggu aku. Ambil. Nah. Aku tak boleh terima. Pula? Ha? Sebelum ni bukan main kau nak mendak lari kan? Sekarang aku pulang kau ambil lah. Ambil. Nah. Kau yang ambil, kau lah yang pulang kan? Aku nak macam mana kau ambil, macam tu juga kau pulangkan. Maksud kau aku kena... Alah, leceh lah kau ni. Leceh-leceh apa benda? Masalahnya sekarang ni kau ada lagi 7 hari untuk berubah sepenuhnya sebagai seorang wanita. Okey, okey. Aku buat apa yang kau nak. Tapi aku tak tolong kau. Kau tolong hentikan semua ni. Tolong hilangkan masalah aku. Aku tak selesa. Alah, kecohlah kau ni. Kat kedai belambak ada jual. Pergi boleh? Kedai? Kau nak pergi mana depan ni? Kirim boleh kirim. Tumbuk muka kau, Kang. Kau dah hilang pun. Belilah kejap. Kau kelasan kau. Pasal aku nak pakai pula mendaklah ni. Tapi muat ke? 16, 14, 12, 7. Mak saya, mak saya. Mak saya tadi, kuat lagi. Sibuk je. Maka, dah macam orang sunat pula dengan ni. Ini, macam bentang saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia telah ditetapkan pada hari Ahad. Mak matilah nak. Lusa pula puasa. Aduh, Fendi. Aduh. Pucat je. Kan you tak sihat ni? Saya datang bulan sebenarnya. Last time aku dekat pakar lekakah.
Tak ni, ni bukan. Maksud saya hujung bulan. So bila hujung bulan poket kering je, nak bayar kereta, bayar rumah. So pucatlah muka. Ha. Kau nampak Fendi tak Fendi? Fendi? Bukan, biasa dia dah ada time ni kan. Cuba you tengok dia dekat surau. Mesti ada kat sanalah. Surau? Ya. Jalan dia pergi surau. Cubalah tengok. Tak apalah, buatlah kerja. Saya pergi tengok sekejap. Assalamualaikum. Salam. Pal. Cikgu. Kau dah tak nak kawan aku dah? Alah kau ni. Janganlah mengajuk. Aku tahu aku salah. Aku datang sini aku nak minta maaf kat kau. Ha? Yang sudah tu sudahlah. Kau jangan buat aku macam ni. Maaf kau ni. Maaf. Baru sekarang nak minta maaf. Ha? Dah awet aku semua kau kebas. Maaf. Kau ni. Kan aku dah cakap, kau tak payahlah ulang apa yang aku dah buat. Buat kau sakit hati buat apa? Ha? Kau tahu tak, aku sekarang datang kat kau ni, aku betul-betul nak minta maaf kat kau. Aku perlukan bantuan daripada kau. Kawan-kawan. Bila susah, cari kawan. Bila senang, makan kawan. Sampai tak berdaging dah orang tu kau makan. Ha? Sudahlah. Aku bahagia duduk kat rumah baru aku ni. Luas pun luas. Boleh kulit. Apa kau ni? Ini kan surau ofis. Kalau you pun nak mengajuk balik rumah. Tapi betul ni. Aku betul-betul menyesal. Dan kau pun tahu kan. Kita kawan daripada kecil ni. Ha? Dan daripada kecil lah kita berkawan sampai kita besar. Besar ini juga engkau. Ha? Tapi aku tetap kawan kau. Engkau je yang aku ada. Sekarang ni kau cakap dengan aku. Kau nak apa je aku akan bagi engkau. Asalkan kau maafkan aku. Betul? Betul. Kalau macam tu, kau masuk dalam, kau kemas harta meredak aku kat dalam tu, kau bungkus bawa balik. Seminggu, belanja aku makan. Esok kau dah puasa? Berbuka puasa. Kalau setakat nak kemas barang kau, belanja kau makan buka puasa, tak ada masalah ni. Yang penting, kau maafkan aku. Kau balik rumah, ya? Ambil kesempatanlah tu. Mak, semalam kau ada benda nak cerita kat aku, kan? Benda lah. Sebenarnya aku ada masalah besar ni. Ha? Masalah berat ni. Berat? Berat sangat ke? Ada berat macam aku tak? Macam kau ni memang sedia ada berat. Ini lagi berat daripada kau. Alah, aku tahulah. Ceritalah. Okey. Sebenarnya masa aku... Dua jenis nasi ayam. Kau nak tak? Boleh buat sahur. Tak payahlah. Aku sahur roti je kot. Betul? Jimat duit. Betul ni? Ya. Kau tunggu sini. Aku pergi sana. Jangan lama-lama. Aku seseorang. Hai! Tengah hari gembang ni. Takkanlah takut juga. Macam perempuan lah kau ni. Alah, pergilah. Jangan lama-lama. Faham aku. Ayam habislah, Mal. Kau ni orang suruh tunggu kat luar bukan panas. Tunggu kat dalam pula. Alamak! Aku salah kereta ke? Awak ni siapa? Bukan.
Ini akulah, Akmal. Akmal? Tapi macam mana boleh jadi macam ni? Inilah masalah yang aku nak cerita kat kau tadi. Ini bukan masalah, Mal. Ini peluang. Oi, kau jangan nak mengada, eh? Kau dah janji nak tolong aku. Dah sikit je. Takkan tak boleh? Tak boleh lah, gemuk. Ingat, apa yang kau nampak tak sama dengan apa yang aku nampak. Aku tetap aku, bukan apa yang kau nampak. Yelah, yelah. Tapi macam mana boleh jadi macam ni? Panjang ceritanya. Nanti aku cerita kat kau. Yelah. Ni, malam sembahyang terawih tak? Nak terawih macam mana kalau orang nampak aku macam ni? Takkan aku nak pakai telekong pula? Tak juga. Tapi, Mal, sikit pun memang tak boleh. Aku tumbuk muka kau. Yelah. Kau duduk rapat sangat dengan aku ni. Alah. Ish, jangan Fendi. Aku kata jangan, jangan. Kan lain pula jadinya nanti. Alah, sikit je, bukan banyak. Ish kau ni. Aku dah cakap kan tadi. Aku bukan apa yang kau nampak. Kau faham tak? Yalah, yalah, maaf. Sekarang ni kau nak apa yang aku tolong? Kau temankan aku pulangkan benda ni. Apa tu? Tali kain kapan. Tak nak. Badi. Besok kita pergi. Dah, aku nak tidur. Nak ikut. Aku tumbuk muka kau. Alah kau ni, sikit-sikit pun pergi. Kau jangan buat hal, eh. Kalau kau ikut aku, siap kau gemuk. Boleh tahan. Kenapa ni Aida? Risau je aku tengok kau ni. Mia, aku cuba telefon si Akmal ni tak berangkat. Dia sibuk agaknya. Sibuk apa bendanya? Daripada semalam lagi aku telefon tak angkat-angkat. Aida, aku faham Akmal tu kekasih kau. Aku tahu perasaan kau. Tapi kita kena fikir positif. Mana tahu dia ada hal. Dahlah, kau tak payah fikirkan sangat, okey? Gadak je ni. Gadak apanya? Aku ingatlah, aku tahulah tempat ni. Ha tu. Itu kuburnya. Ini kuburnya. Kau cakap silap aku memang betul ni. Tapi masa tu aku silap kubur. Nak cepat? Pulang kau lain kali pilih betul-betul. Dah. Sekarang ni kau tengok sekeliling. Apa-apa beritahu aku. Aku nak tengok apa kat sini. Tengoklah kabel lain kalau orang-orang datang ke apa. Tak kantoi. Yalah.
ada tak? Tok Haji tanah kubur. Kau berkubur dengan aku ni? Itu cerita lain. Kau ni mengarut. Kau tak Tok Adi. Kau ni jadi Tok Adi tau. Dah, tengok, tengok, tengok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau salam. Apa nak perlu buat kat sini? Buat. Tak buat apa, bang? Ada orang meninggal ke? Tak. Abang saja pusing kawasan ni. Sebab sekarang ni ada orang suka buat kerja-kerja kurafat kawasan ni. Kurafat? Hui, teruknya budak-budak zaman sekarang ni. Teruk, teruk. Banyak suka sangat buat kerja-kerja kurafat. Itulah. Bertaubatlah naknya. Kan? Kamu berdua dekat sini buat apa? Ni, kita orang ziarah kubur kawan kita orang, bang. Sebab masa dia hidup tak sempat nak ziarah. Dah tak ada pun nak ziarah. Oh, baguslah. Memandangkan kamu kat sini, sedekahkan bacaan kat dia. Semoga dia ditempatkan dengan kalangan orang beriman. InsyaAllah. Amin. Amin. Kalau macam tu, abang jalan dulu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Jalan terus. Salam. Sibuk ya kalau orang ni. Sibuklah. Kau tu kenapa tak jaga? Mana aku tahu. Dia datang tiba-tiba. Baru pukul 5. Bila nak berbuka ni? Ni kau punya masalah. Kau tengok aku dah penat. Benda kau ni. Ha? Macam budak-budaklah kau ni. Tahanlah sikit. Tak lama dah. Satu dah. Ada satu lagi. Apa lagi? Susuk yang aku pakai ni. Itu dah memang masalah lah. Kau tahu tak, orang yang pakai susuk ni nak tanggalkan kena jumpa dengan orang yang pakaikan susuk tu. Kalau tidak tak boleh buang. Iya ke? Iyalah. Weh, kalau macam tu teruklah aku. Mana aku nak cari buat tu ah? Itulah kau. Buat tu tak pakai otak. Fikir dulu. Nak jadi kacak konon. Fahamlah aku kau ni. Dahlah, tak payah marah aku. Aku tahu aku salah. Kalau aku tahu benda nak jadi macam ni, aku tak pakailah benda ni semua. Itu kalau cerita kalau. Kalau tu kalau. Kalau laut tu boleh disedut air dia kering, itu pasalnya kalau. Kau faham ke tidak? Hei, susahlah dengan kau ni. Besok ikut aku. Pergi jumpa seorang ustaz ni. Dia pandai mengubat orang tu. Di, terima kasih, Di. Lama. Kalau kau sejati aku, Di. Kawan. Dahlah, jom ikut aku sekarang. Gini? Pasal Ramadan lah. Hei, awal betul kau nak pergi? Banyaklah kau punya awal. Kalau makan habis, kau nak tanggung? Eh, pasal makan habis ke pasal? Apa? Dah, jom ikut aku. Jom. Sayang kau tak? Pi, aku pasal duduk serumah pun tidak. Umban kau keluar, tu tahu. Siapa yang ada kau? Kamu berdua tahu tak? Memakai susuk tu salah di sisi agama Islam. Haram. Sebab ia boleh membawa kita ke lembah syirik. Kamu tahu tak apa itu syirik? Tahu, tahu Ustaz. Syirik itu adalah perbuatan meminta bantuan kepada sesuatu yang lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan menganggap ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'uzubillah min zalik. Dalam surah Al-Fatihah ayat 4. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Hanya kepada Engkau saja kami menyembah dan meminta pertolongan." Kenapa kamu pakai susuk? Saya nak jadi kacak, Ustaz. Mungkin masa tu saya terlalu ikutkan nafsu. Itulah lumrah manusia. Terlalu ikutkan hawa nafsu dari akal fikiran. Apa tak cukup sempurnakah kamu? Sampai sanggup buat perbuatan yang keji macam ni? Tapi manusia-manusia yang seperti kamu ni yang mengatakan manusia itu sedemikian. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Saya tahu, Ustaz. Saya dah insaf, Ustaz. Sebab tu saya datang sini, saya nak mohon pertolongan daripada Ustaz. Tolonglah Ustaz keluarkanlah susuk yang ada pada saya. Saya dah tak sanggup, Ustaz. Saya dah tak sanggup.
Alhamdulillah. Syukur yang kamu telah sedar. Tapi kamu kena ingat. Jangan sekali-kali kamu ulangi lagi perbuatan keji itu. Saya sumpah, Ustaz. Saya janji. Saya janji, Ustaz. Di. Kau tengok muka aku ni. Dia dah kembali normal ke atau sama macam dulu? Normal. Normal. Kau janganlah main-main, aku serius ni. Tak ada lah, betul lah aku cakap. Macam mana aku nak cakap dengan Aida eh? Dia boleh ke terima aku dalam keadaan macam ni? Alah, Mal, senang je Mal, kau terus terang je dengan dia. Terus terang kau cakap? Kau gila ke apa? Ha? Kau tahu tak betapa susahnya aku nak dapatkan dia? Ha? Aku buat benda ni semua pasal dia. Macam mana keadaan dia kalau tengok aku macam ni sekarang? Mungkin dia nak termuntah juga. Alah, relaxlah. Aduh, ni. Sadarlah diri. Kalau tak kacak, kalau tak handsome, kan? Mak aku pesan, kalau tak kacak tak apa, hati biar baik. Ini muka kacak, perangai tak apa-apa perangai. Tak fahamlah aku. Kalau betul dia suka kat kau, dia dah suka dah kat kau. Kalau tak? Kalau tak, kau belah je lah cik yang lain. Ui, sedapnya mulut kau cakap. Sampai hati awak tipu saya. Awak gunakan saya untuk jatuh cinta dengan awak. Sabar. Sabar dulu. Rajin tengok wrestling ke? Saya tahu saya tipu awak, tapi saya nak awak sabar. Saya tak nak dengar apa-apa lagi daripada awak. Awak keluar sekarang. Saya nak awak tahu satu saja. Saya tahu saya tipu awak, saya bohong awak. Cinta saya, sayang saya kat awak semuanya jujur, ikhlas. Awak cinta pertama saya. Awak keluar sekarang! Sudahlah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bacalah penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa la rizqika aftalna bi rahmatika ya rahmar rahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Amin. Kesianlah tengok Akmal tu. Tak payah kesian orang macam tu. Kau tahu apa benda dia buat kat aku? Aku tahu. Tapi aku rasa dia sayangkan kau. Dia jujur. Sanggup dia berterus terang apa yang dia buat kat kau. Kau tak ingat apa jadi kat Kak Leha dulu? Lepas anak dah 5, baru suami dia mengaku yang digunakan ubat guna-guna untuk kahwin dengan dia. Aku tahulah dia suka aku. Tapi ada cara lain kot. Ada cara yang baik untuk dia goda aku. Tak adalah bunuh cara berdosa macam tu. Aku tahu. Tapi aku rasa yang penting hati. Kalau dia jujur dan ikhlas sayangkan kau, apa salahnya? Siapa kat sini? Tadi saya ada kerja kat belakang ni. Saya jalan, saya nampak kereta awak. Kenapa tak call? Belum saya ambil kat kedai tadi.
Awak buat apa kat sini? Saya jalan-jalan je pusing-pusing. Pengawal tadi. Awak hantar saya baliklah, jom. Saya penatlah. Balik. Kita naik kereta awak boleh tak? Kereta saya kat kedai. Saya malas nak. Oh, kat kedai. Okey, okey. Taksi. Kita naik taksi. Saya hantar awak balik. Naik taksi. Awak kenapa pelik semacam ni? Tak ada pelik mana apa. Okey. Okey. Perempuan okay, ni? Okey, sayang. Sayang? Dia ni kawan saya. Okey? Tak ada apa-apa. Saya kawan. Jangan risau. Sayang? Eh, kau diam. Sekejap. Sayang. Sekali pun kau nak tipu aku, ni bulan puasa tau. Kau tak takut dosa ke? Tak ada apa-apa jadi. Apa? Aku nak tunggu. Kau akan dapat balasan kau dan karma akan datang pada kau. Aku tunggu dan aku nak tengok. Kau tunggu. Percaya. Kau tunggu! Ada. Ada. Gemar takbir di subuh hari. Esoklah hamba naklah balik, tinggal engkau seorang diri melayan hati, pergi mati. Oh! Hey! Kau diam boleh tak? Relax lah. Alah kau ni. Dahlah, tak payah dilayan hati tu. Hati ni lagi dilayan, lagi mati. Eh? Jom. Kemarin baju. Besok nak balik kampung. Aku dah kemar dah. Ni kemar? Yalah. Eh, ni. Kain pelikat jangan lupa bawa semayang pagi tu. Halang kau ni. Sikit pun tak boleh. Lama aku cari kau. Hoi, asal berhenti? Eh, kau ingat tak? Kau ingat tak wak yang aku ceritakan kau? Ha. Inilah waknya. Ini. Oh, ini. Kat sini punya. Ampun. Jangan pukul wak, jangan. Cik baik tau, ini kalau pergi sulung ni. Jangan pukul wak. Wak minta ampun, wak tahu wak bersalah, wak banyak tipu orang, wak banyak kencing orang. Wak minta ampun, wak sudah insaf. Tahu pun takut eh? Ha? Wak tahu tak? Pasal wak saya merana tau. Ha? Betapa susahnya saya nak keluarkan susuk tu, wak tahu? Tak tahu. Wak tahu. Wak dah banyak buat silap. Wak baru 2 hari keluar daripada penjara. Wak banyak tipu orang. Wak banyak menyusahkan orang. Sekarang ni wak dah insaf. Wak dah tak buat dah benda-benda tu. Eh, ni tak ada ni. Memang aku njut muka dia sekali. Kau kerja nak muka orang je. Tak adalah. Boleh percaya ke dia ni? Ha? Muka-muka penipu. Kaki kencing. Tahu kaki kencing? Ini kencing merata ni. Basuh ke tak basuh? Ini siapa ni? Kawan ni? Kawan saya, Wak. Wak bukan kaki kencing. Itu dulu Wak dah insaf. Wak dah tak buat. Wak dah buang semua ilmu-ilmu Wak. Wak dah buang jauh. Sekarang Wak dah suci. Wak nak cari rezeki yang halal. Halal? Tak ada mananya muka macam ni halal. Eh, jom belasah dia. Nanti. Kau ni kerja nak mukul orang je. Wak. Betul ke Wak dah berubah? Sudah, Wak dah berubah. Anda pecah. Kalau Wak dah berubah, baguslah, Wak. Saya pun nak minta maaf dengan Wak. Dan saya dah pun maafkan Wak. Jadi, saya pergi dulu ya, Wak. Apa ni? Sen. Rugi kalau tak pukul ni. Eh, sudahlah kau ni. Aduh, tolonglah. Bagi sekali pun tak apa. Tak payah. Kita pukul pokok pisang belakang rumah aku tu.
tu. Kan tak Wak ni, kau aku pukul orang. Masalah aku kau, masalah kau. Jom, balik. Wak. Hati-hati ya, Wak. Eh, kejap. Wak. Ya. Wak raya dengan siapa? Tak tahu. Sorang-sorang. Sorang-sorang. Macam ni lah, Wak. Wak raya je lah dengan saya, Wak. Woi, ikut saya balik rumah. Apa ni? Apa? Takkan nak raya dengan dia. Kenapa? Kenapa kau bagi aku tu? Kenapa? Kalau dia terai mak kau, dapat bapak tiri tau. Aku ni pasal mak ni. Apa mak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allah.
sepadan, tapi puasa tak cukup sebulan. Berpuasa rukun Islam ketiga, wajib kita untuk menunaikannya. Tidak kira usia tua dan muda, miskin dan kaya, semua serupa. Anak-anak gembira bila Syawal menjelma, lebih hebat ibu dan bapanya. Berhabis tak berkira, asal nampak bergaya, walau hutangnya panjang berjena. Habis raya, semua mula bekerja, poket kosong, baru ingat nak puasa. Kawan semua buat tak tahu saja, nak pinjam duit, teringat hutang lama.